Hai, bertemu kembali kita di Ayak Bidik Channel. Petang ni saya nak masak buah terung muda. Terung dayak muda. Terung dayak muda. Ha, campur dengan ni sedikit ayam. Saya nak buat goreng sup. Okay, ini bahan-bahan saya. 2 dijer bawang putih, bawang merah dan ini segala perasanya. Okay, stay tune guys. Saya nak clearkan sini dulu. Kita mula masak. We can sit together. It's so beautiful. You and me. Okay, jom kita mula memasak. Saya hidupkan api dahulu. Api. Kita letak minyak. Tak payah banyak. Kita nak buat dia goreng sup. Panas sikit. Kita masukkan kita punya perasa. Okay. Kita goreng kita punya bawang. Tumis bawang ni dulu. Kita tunggu dia sampai kekuningan. Stay tune guys. Ini pondok ni dalam minggu ni. Minggu ni. Minggu depan dah last ya. Masih boleh lagi lah. Saya dah harapan sikit lah buat, kita buat konten. Yeah. Sayang pondok ni. Rasa nak nangis saya. Baiknya. Ini bawang ni merah-merah pun kena sikit. Lalu kita masukkan. Ayam. Ini dia. Bawang kita dah kekuningan dah. Kita terus masukkan ayam. Merkiak ya. Merkiak wei. Okey, saya gaul ni dulu. Sampai air dia ni tak ada. Air ayam jus ni dia tak ada. Saya nak buang dulu. Baru saya masukkan yang lain. Setun. Cetoi. Lawa cetoi ke Pulau Sarawak cetoi. Cetoi. Bulan 3 boleh sedekah Pulau Sarawak. Lawa cetoi. Ngapa apa ya? Ngapa apa? Saya big show sekali pulai. Apa ya pulai me? Yang pulai apa ya nyen? Bulan 3 pulai ya? Bulan 5. Contohlah. Sebab ini tidak dirobohkan saya tempat lagi kami ini. Tapi lah itu hanya hanyalah cobaan dalam kehidupan kita jadi youtuber. Okay, tutup guys, tunggu air ini. Kering baru kita masukkan. Baru kita masukkan lain. Bahan. Okay, tengok ni kita punya ayam ni jus kita. Terus masukkan kita punya terung muda. Gaul siap. Kita terus masukkan air. Ya udah rupanya lainnya tajam lah besikannya dia. Oke, kita biar dia sampai dia mendidih ataupun kita punya terung ni lembut. Baru dia akan masak. Stay tune guys. La 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 la. Oke, Cikoy, mari kita masukkan bahan-bahan. Kita masukkan secukup rasa. 2 sudu. Kita masukkan sedikit Ajinomoto. Oke, lepas tu masukkan garam. Garam 2 sudu. Dan serbuk lada. Dua-dua serbuk lada. Okey, kita kacau dia dulu. Nah. Kak dia makan itu tito eh.
Dulu saya nak rasa dia. Mantap. Ini world tipu yang ada dah. Eh, dekat. Sampai tahun ni. Sampai nak kait tau bagi kami. Stay tune guys, kita tunggu ni masak. Sekejap je lagi, dalam 3 minit macam tu baru masak ni. Tunggu terung ni, lembut sikit. Lembut sikit. Ha, tengok ni. Masakan saya dah masak dah. Terung. Terung Dayak campur dengan ayam. Padamkan api. Letak dalam mangkuk. Sedap ni. Dah ada jelawai. Mungkin tu dah bayang. Maka ada jelawai. Ini gabang lawa. Ah, kotaknya nama gegaknya. Ya. Laki kerja nyuma jangan naik. Nyuma jangan naik pakai ya. Lawa. Jangan bayang. Tu singkong. Ini dia guys, dah masak dah. Okay, jangan lupa like, comment and subscribe Ayak Bidik channel. Kita jumpa di tempat makan channel nanti. Bye. Bye. Baik, bersama saya Ibu Bidak di channel Ayah Bidak. Okay, sebelum kita makan, kita baca doa dulu untuk berkasi makanan kita pada malam ini. Kita berjemput menantu selepas baca doa. Kita silakan. Okay, kita ambil lagi. Ketuk. Makanya apa siapanya? Sebut nama lagi. Nak ngamda lagi. Makai. Lagi ambil. Jangan banyak bunyi. Makai. Kuka campur. Makan sikit, guys. Tak, ya. Dia makan je. Bagus. Tengah jemput ni. Ngotol lewat sekarang. Ini dia masalah. Lupa nak ambil. Amang apa, Rai? Lewat dalam channel. Bye. Janik pandu Abby yang masih lah. Dia makan. Makan saya makan. Dia lama sekali saya join makan. Mai wala wa. Nama. Udah nanya ke kau? Oh, ini hasil dia ada terung. Ini makanan kita ini, guys. Kita makan terung Dayak. Raiban. Okey, sekarang saya mau merasa air saya guys. Sedap itu guys. Oh, this is nasi merah grema. Sambal. Sambal. Okay. 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 Sudah dipanggang tadi. Okay.
Yang jangan lupa. Jangan lupa like, comment dan subscribe saya. Bye bye, Louis all. Sorry, kak. Ada saya.